Kini negeri Kelantan merupakan sebuah negeri yang maju dan terkenal dengan pelbagai jenis makanan kegemaran tempatan dan hasil fabrik tenunan yang sangat tinggi nilainya. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM ditubuhkan dengan matlamat utama meningkatkan taraf sosioekonomi nelayan dan membangunkan industri perikanan negara. Dalam hubungan ini, LKIM melalui bahagian pembangunan infrastruktur telah diamanahkan untuk menyediakan dan menyelenggara kemudahan-kemudahan seperti kompleks pendaratan ikan serta jeti. Selain itu juga berfungsi untuk mengenal pasti, merancang, mengurus dan mentadbir serta menaik taraf kompleks pendaratan ikan bagi memenuhi pertambahan bot-bot dari dalam dan luar negara. Seperti mana di jeti-jeti di seluruh negara yang diselenggara di bawah pentadbiran LKIM, jadual setiap bot-bot nelayan akan lebih terurus. Seterusnya, jom kita tinjau aktiviti-aktiviti nelayan di perkampungan mereka bagi menjana pendapatan. Seterusnya kita ke Kampung Pacakan, Pasir Putih, Kelantan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh adalah cogan kata yang tepat bagi suatu organisasi yang berjaya. Sepakat membawa berkat. Itulah juga cogan kata yang menjadi inspirasi kepada seorang usahawan wanita di kampung ini. Produk ikan keringnya yang dijalankan secara berkumpulan oleh kejiranannya menjadi aktiviti rutin sehingga mampu menampung pesanan beberapa pemborong tempatan. Aktiviti menghasilkan ikan kering di sini beroperasi seawal jam 7 pagi dan beransur-ansur tutup berpandukan kepada hasil yang dipesan oleh pemborong. Kebiasaan rutin operasi di sini adalah sehingga jam 7 petang. Buat ikan kering kan? Ikan apa dah? Buat ikan tanah, ikan cagu, buat ikan tambah, ikan gramo, ikan nipih, macam-macam lah ikan. Membatu 20 dalih, 20 hari, jika-jika lah. Jual ikan kering. Jual ikan kering, dalih 10 kilo satu buku. Jauh-jauh lah mari ambil. Banyak lah mari ambil. Jadi kita buat 10 ribu. Dalam 20 bit. Mari ambil 30 bit. Puan Aminah binti Juso cukup dikenali di daerah sini dengan produk ikan keringnya. Ikan gelama, ikan tambat, ikan talang, ikan duri, ikan nipis dan ikan cencaru merupakan antara jenis ikan kering yang menjadi kegemaran masyarakat tempatan. Satu beg besar dengan beratnya 10 kilogram berharga di antara RM50 Malaysia sehingga RM120 Malaysia mengikut jenis ikan kering. Dengan pengalaman yang berbelas tahun menghasilkan ikan kering, Puan Aminah kini merancang untuk bertukar tangan kepada anak lelakinya Jijo bagi mewarisi perniagaan ikan kering miliknya. Dengan adanya aktiviti menghasilkan ikan kering di sini, secara tidak langsung ia menjadi sumber pendapatan bagi penduduk setempat khususnya. Persekitaran pantai perkampungan nelayan di sini indah dan mendamaikan. Berhampiran dengan tempat menjalankan penghasilan ikan kering,
Terdapat juga tempat untuk membaiki bot dan sampan. Ia adalah sebahagian daripada sumber pendapatan masyarakat di sini. Berbekalkan pengalaman dan ilmu pertukangan di dalam pembuatan sampan dan bot, segelintir penduduk di sini mengambil upah dengan membaiki dan membuat reka bentuk sampan serta bot kecil. Terdapat juga di kalangan masyarakat nelayan yang menyediakan perkhidmatan membuat dan memperbaiki jala yang berskala besar. Replika sebuah bot yang didirikan di tengah pekan daerah Tok Bali menjadi lambang atau juga trademark bagi kegiatan nelayan masyarakat di sini. Sebut sahaja ikan Tok Bali, ramai warga Kelantan yang mengakui kesegaran ikan yang ditangkap nelayan tempatan. Pasar Besar Tok Bali atau dikenali Pasar Tiba, iaitu Terminal Ikan Bali, sering menjadi tumpuan bagi mendapatkan hasil laut yang segar seperti ikan, udang dan sotong. Tempat meletakkan kenderaan yang luas dan selesa untuk laluan keluar masuk kawasan pasar. Manakala persekitarannya bersih dan berhampiran dengan sungai. Semuanya hasil tangkapan dijual segar kerana jeti nelayan terletak bersebelahan dengan pasar. Pelbagai jenis ikan, udang dan sotong yang segar dijual di sini. Di bahagian hadapan kawasan pasar, terdapat ruangan jualan bahan kering seperti rempah ratus dan sebagainya. Waktu operasi di pasar ini di antara jam 7 pagi sehingga 7 petang. Kami ada ikan dan seafood dan kami ada pasar kering dan ikan fresh dari terusan Tok Bali. Dan operasi bermula dari jam 6 pagi sampai 6 malam. Segala ikan yang kami angkat fresh dari laut datang ke komplek terus jual di sini. Tok Bali terkenal dengan terminal pendaratan ikan segar hasil tangkapan nelayan tempatan. Perjalanan dari bandar Kota Baru ke Tok Bali mengambil masa selama 45 minit pemanduan kereta atau van dengan jarak 45 km melalui Bacok ataupun dari Pasir Putih. Hidupan laut sering dikaitkan dengan menu hidangan istimewa seperti yang terdapat di restoran makanan laut atau lebih digemari dengan sebutan seafood. Di daerah Tok Bali juga pastinya mempunyai menu istimewa yang menjadi kegemaran masyarakat di sini. Maggi ketam Cerang Ruku dan juara ikan bakar Tok Bali adalah dua restoran yang agak terkenal yang menjadi tumpuan pelancong domestik mahupun penduduk setempat. Restoran ini beroperasi pada setiap hari bermula jam 5 petang sehingga 12.30 malam. Restoran milik penduduk tempatan ini terkenal dengan menu ikan bakar yang menjadi tumpuan pengunjung domestik mahupun dari luar daerah ini. Dengan resepi rempah dan cara penyediaan yang tersendiri, restoran juara ikan bakar menjadi pilihan setiap penggemar menu ikan bakar.
Kuala Kedah, Kedah. Tanjung Sedili, Johor. Dan Pasir Putih, Kelantan adalah di antara perkampungan nelayan yang produktif dari segi pembekalan hasil laut. Tanpa warga nelayan, maka sukar untuk kita merasa makanan segar, sumber protein yang penting untuk kesihatan kita seharian. Jadi hargailah titik peluh dan juga kudrat para nelayan kita. Itulah dia tadi apa yang menarik untuk episod kali ini dengan kepelbagaian keunikan budaya kehidupan masyarakat nelayan. Semoga dengan paparan ini menjadi inspirasi kepada anda untuk merancang percutian anda ke destinasi menarik di Malaysia. Kesimpulan daripada tiga perkampungan nelayan yang telah kita tinjau tadi mungkin dapat memberi impak pengetahuan buat kita semua. Tiga destinasi akan terus mengupas dan meneroka keunikan dan keindahan Malaysia.